Iya, nasi goreng kampung pedas. Ya. Ini pedas karena tadi pakai cabe rawit. Kan iya, cabe rawit. Terus di sini ada telur dua butir. Iya, dua butir. Dua butir. Terus di sini ada rimbang ini nih. Ya. Ini lalapannya. Terus ada daun sop, ada daun kemangi, dan enggak lupa ada timun. Kalau makan nasi goreng itu enggak enak kalau enggak ada. Iya, enggak lengkap kalau enggak ada timun. Timun. Iya. Oke. Oke, langsung aja kita makan dulu. Kami udah cuci tangan. Ya, sudah berdoa? Sudah. Oke. Oke, langsung kita satukan dia sama apa ini namanya? Aduk-aduk sama daun sop. Enak. Kita pakai ini dulu kemanginya. Oh, nanti aja. Biar nampak ya. Oke, ini dia. Suapan pertama. Makan yuk. Hayu, makan. Ya, wangi. Wanginya. Seru no. Rimbang. No. Gorengnya pedas ya. Pedas. Karena ini dari cabai rawitnya agak banyak. Udah warnanya Min, coba terlalu merah. Makan lagi ya. Rimbang. Mau. Ini. Mantap kali telurnya. Ini telur yang tadi mata sapi kan? Bukan mata? Mantap. Minum dulu. Ini ada ikan terinya. Kecil-kecil. Kalau enak nasi goreng kampung itu tanpa ada ikan terinya, gak terasa ya kan? Gak enak. Makan lagi. Makan lagi. Cuman. Mami. Jatuh. Emang ini wangi. Ini pengganti kincong, ya kan? Udah kan cuma makan itu ada wangi-wanginya, berselera masih makan, biar nafsu. Mantap. Ini ikan terinya. Udah kecil. Enak. Karena kita gorengnya tadi agak enak ya, pas mata dia, iya pas. Wangi. Makan lagi. Jangan lupa temannya timun. Ini rimbang ya. Makan lagi. Jangan lupa.
tadi cara buatnya gampang. Bisa kalian tengok nanti pada cacat bahan-bahannya ya, kan? Di awal video ini. Dan kalian skip ya dari awal sampai habis sekali tonton. Bahan-bahannya murah, gampang, enak. Gampang, rasanya murah, kayak enak. Restoran-restoran mahal. Restoran ala-ala bintang 5. Betul. Ini untuk sarapan. Enak. Ini lagi rimbangnya mungil-mungil. Makan lagi, cheers lagi. Cheers. Mangi. Makan. Entemun. Mantap. Mangi kali ya. Mangi ini. Ini mangi ini menyengat kali. Tapi enak dia. Sehat. Coba kalian tes di rumah kalian, makan kemangi. Mesti enak. Sehat juga. Enak, sehat lagi. Kan dua macam itu fungsinya. Buat badan kita wangi. Ini kalau ini bisa pakai tempe kan. Bisa. Tahu, terong, terong goreng itu. Kami sebenarnya ada saus, kami tapi enggak mau campur saus lain karena ini udah pedes juga ya kan. Cabai rawit tadi banyak cabai rawit. Biar rasanya itu mantap. Nasi goreng kan kalau enggak pedes kan enggak enak ya. Makan lagi. Mantap. Wah, biar apa? Cuman tes bawa mangga ya. Rio kalau kita makan itu, kalau ada wangi-wanginya itu makin semangat kita makan ya kan. Karena ada wangi-wanginya seperti kumangi. Apalagi yang kemarin itu dengan kincong. Kita sekarang apa dengan kincong? Kincong. Iya, kincong. Bukan pelencong, kincong. Wangi kan? Wangi. Coba makan enggak ada wangi, kan gak enak kita rasa makan. Iya. Kalau ini makin tambah semangat makan kita. Pokoknya ada wangi, ada lalapan. Lengkap. Mantap. Yang terakhir ini kita ambil, kita masukkan ke dalam gua mulut gelap hitam, gelap gulita, gelap gulita yang penuh dengan drama mesin. Jadi kita makan. So terakhir makan yuk. Hai yuk. Super super enak. Mantap sekali. Lengkap semua, ada lalapannya, pedes, ikan terinya lengkap, komplit. Jemurnya, pencuci mulut, jemur, kayak, itu kok kayak manis gitu ya timunnya, nampak aku kan, langsung lagi,
Ya lo kayak manis gitu, kayak muka aku. Nih kan. Nah, yang penting ini emang ini mukanya. Ya. Kayak manis gitu rasanya. Kan. Ya. Kalau dia suka kemangi sama iya suka. Demi kalian suka. Enggak lah, gue emang suka dia memang. Di dalam mantap. Di dalam daun ubi ya kan. Di dalam daun ubi ya kan. Enak. Wah. Ini. Kalian tengok ini ya. Habis total. Dan ini. Dan akhirnya kami kenyang. Ya kan. Kenyang atau enggak? Kenyang. Sangat-sangat kenyang. Rasanya sangat mantap. Bukan napasnya. Lagi sini. Gini. Oke teman-teman, sekian dulu video kami pada hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Kalian harus terhibur pasti karena ini kami buat ini karena request dari kalian juga. Kalian udah request video ini buat nasi goreng kampung. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe dan tombol loncengnya agar setiap kami upload video baru kalian orang yang pertama melihat video kami. Buat kalian yang mau request bisa kalian request di kolom komentar ataupun kalian DM ke Instagram kami. Tuh. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga kalian follow Instagram kami @cindywslg. Okay. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.